Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat Bapak Ibu semuanya. Saya doakan yang jawab salam saya insya Allah masuk surga tanpa hisab. Saya salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan inayah kepada diri kita pada saat ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Karena apa? Karena berkat perjuangan beliaulah Islam jaya pada saat ini. Jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah menelan ludah dan dahak itu membatalkan puasa? Mungkin di antara kita sering itu ya, khususnya anak-anak. Karena puasa siang-siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian mengumpulkan ludahnya begitu ya. Ludah yang dikumpulkan sambil dikumur-kumur. Kalau zaman kita dulu, zaman saya kecil dulu, anak-anak tuh seumuran saya mengumpul-ngumpulin ludah kemudian ditelan. Kira-kira batal atau tidak Bapak Ibu? Batal atau tidak nih? Nah, di sini saya akan sedikit menguraskan beberapa pendapat dari para ulama-ulama yang terdahulu. Dalam kitab Fathul Muin dijelaskan, menelan puasa itu tidak menelan ludah saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Muin, la yuftiru biriqin tahirin sarfa ayyi khalisin ibtala'hu min mu'tadihi wa huwa jami'ul fami. Akan tetapi jika air ludah itu dikumpulkan, maksudnya seperti apa? Maksudnya menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan yang pertama, air ludah itu sendiri adalah asli dari situnya, maknanya masih suci, masih murni, belum terkontaminasi dengan kotoran gitu ya. Misalkan ketika sahur makannya makan jengkol atau makan pete, lupa sikat gigi, kemudian ketika di pagi harinya sekitar jam 8, jam 9 lagi keliling-keliling ke gigi-gigi gitu ya, kemudian ternyata ada air ludah kita itu tercampur dengan gusi, dengan darah yang ada di gusi. Maka kata dalam kitab ini dijelaskan, kalau seandainya itu air ludah bercampur dengan darah yang ada di gusi, berarti mana sudah tidak suci, sudah tidak murni lagi, maka batal puasanya. Akan tetapi seandainya air ludah itu sendiri masih murni, maka tidak membatalkan puasa kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, ludah yang tertelan adalah ludah dari sumbernya. Kalau seandainya ludah sudah keluar dari mulut lalu disedot, maka batal puasanya.
Contoh misalkan, misalkan ludah itu kita main-mainin di sekitaran bibir. Nah, atau lagi tidur ngantuk dengerin ceramah khutbah Jumat, tiba-tiba ngantuk. Saking ngantuknya itu ternyata air liur sudah ngumpul di sini. Kemudian ketika ngumpul di sini ternyata kita sedot. Gitu ya. Nah, itu batal. Ada pendapat yang mengatakan batal. Tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena itu tidak disengaja. Sebagaimana dalilnya, wa in jama'a fi famihi riqan katsiran wa batalahu fa fi ijtihani ahaduhuma ya betulu saumahu. Ya gitu ya. Kemudian terkait permasalahan dahak atau rayat, ya, dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Ada istilah yang berbeda dalam bahasa Arab. Maka dalam permasalahan dahak ataupun rayat, maka lembaga fatwa Mesir telah mengeluarkan pendapat. Saya bacakan di sini pendapat fatwa Mesir. Dhahaba fuqaha'ul Hanafiyah wal Malikiyah wa riwayatin 'indal Hanabilah ila anna shaim idza ibtala'a bulghaman aw nukhamatan lam yuftir bih ala ikhtilafin wa tafsilin. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah bulgham atau nukhamah. Nukhamah dan bulgham itu sama-sama reyak. Reyak atau dahak begitu ya. Yang artinya para ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki dan riwayat Hambali berpendapat bahwa seseorang yang berpuasa ketika menelan dahak maka tidak batal dalam kondisi apapun. Jadi kalau kata menurut mazhab Hanafi, Maliki, kita menelan dahak itu tidak batal ya Bapak Ibu. Tapi kita di Indonesia mazhabnya apa Bapak Ibu? Syafi'i ya. Maka ulama Syafi'i berpendapat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat batal puasanya. Kenapa? Karena dahak itu sendiri sesuatu yang menurut kedokteran tuh harusnya dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Mana dalilnya? Wa man nukhamatu idza ibtalaha shaim fa fi awjahani ahaduma qad aftara biha wa tsani lam yuftir biha wa sahih annahu yuftir. Nah, di sini wa sahih annahu yuftir. Yang paling sahih pendapat jumhur ulama Syafi'iyah itu membatal. Karena apa? Pendapat pertama menelannya batal, pendapat kedua tidak batal, dan pendapat yang sahih ialah batal. Kenapa? Karena jika dahak keluar dari dada kemudian ditelan maka batal. Karena hukumnya seperti muntah gitu ya, Pak. Kadang di kita nih ketika lagi ruku atau lagi sujud tiba-tiba berasa dari sini tuh dari dada ada yang seperti mengalir begitu ya. Nah, itu kalau tidak dikeluarkan menurut ulama Syafi'i itu kita telan maka batal. Akan tetapi apabila dahak itu sendiri berasal dari otak, dari ini, maka tidak batal karena sifatnya sama seperti air ludah itu sendiri. Nah, lebih kurang seperti itu. Jamaah salat isya dan tarawih sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dibuka pintu maafnya sebesar-besarnya. Terakhir sebagai penutup, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, yuk mari kita semangat lagi di bulan Ramadan tahun ini. Karena apa? Karena di tahun depan kita belum tentu ada lagi. Betapa banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau kerabat kita yang tahun lalu masih ada Ramadan bersama kita, akan tetapi tahun ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengingatkan khususnya buat diri saya sendiri dan juga buat jemaah semuanya, mari kita semangatkan diri kita lagi dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Yang belum khatam segera khatamkan Al-Qur'an, yang belum mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya segera dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Karena pahalanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Kalau seandainya Bapak Ibu jemaah sekalian membaca Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an di luar bulan Ramadan itu pahalanya satu biasa, tapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipatkan 70 kali lipat. Kalau seandainya Bapak Ibu sedekah sunnah di luar Ramadan itu mendapat pahala satu, maka ketika di bulan Ramadan pahala menjadi pahala wajib dan amalan wajib dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat.
Fa in kana shoban wa fa minallah wa in kana khatan fa minni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu minhu bari'a. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.